ngobrol di pelabuhan guys, pagi-pagi sambil ini jogging guys. Orang-orang tua-tua ini udah jogging, seperti saya juga ikut jogging guys, melihat keasikan ini guys ya. Ini ada bibit sawit yang mau dikirim di luar daerah guys. Ini ternyata juga ada pembibitan sawit unggul guys di Kota Sampit nih. Belinya dari Medan guys biasanya. Ini dijual dengan harga 25.000 satu ini guys. Ya, satu ini 25.000. Wah, ini murah guys 25.000. Nah, ini tempat jogging guys, tapi juga untuk dagang. Joggingnya orang pagi-pagi, kalau siang kegiatannya ini bongkar muat kapal ini guys. Jadi ini sekalian lihat orang jogging, tadi sudah selesai semua, sekarang melihat kapal-kapal ini mau bongkar, juga mau berangkat. Nah, ini mau dikirim di kota lain, namanya Kota Katingan guys, melewati laut sana. Nah, di sana tuh banyak transmigrasi, penduduk-penduduk pendah sudah menetap sana 10 tahun guys, akhirnya mengembangkan pertaniannya dari sawah ke sawit guys. Yang lahan-lahan sudah jarang ada airnya, dikasih sawit nih guys, panennya lebih ringkas. Nah, ini sekitaran kotanya itu yang punya sawit bibi itu, ibu syudu guys, untuk menunggu pembelinya, pemesannya belum ketemu. Nah, ini lagi ngobrol asik. Nah, ini tiap hari di sini guys kumpulan, jadi kumpulan olahraga di sini. Nah, ini guys mantap pokoknya. Di pelabuhan ini serba guna guys. Kalau malam ini pedagang malam kaki lima penuh di sini guys. Berarti malam ini wow, luar biasa di sini nih. Mudah-mudi ada musiknya guys di sini nih. Lah di belakang sini nih ada musik. Nah, di sini. Itu mejanya di pojok sana tuh. Ini kalau malam minggu rame di sini. Walaupun tidak malam minggu juga jualan tuh Pak kurang begitu rame guys. Nah, ini emang lagi ngobrol masing-masing sambil santai jogging guys. Nih temen juga guys tiap hari di sini jogging asik guys. Nah, nah ini mejanya guys, tiap sore ini jualan. Ini guys, ini tempatnya ngobrol juga untuk kegiatan ini guys, jual beli antar jemput barang di sini lengkap guys. Ya, ini baru datang mau ternyata mau ngambil bibit sawit ini. Nah, rame guys ini sih. Nah, ini ternyata mau yang pemesan sawitnya guys. Yang diambil. Harga 25.000 tadi. Murah guys. Nah, kita lihat ngobrol asik guys, kita nggak ngikuti ngobrolnya tapi hanya men-shooting saja. Inilah 1 tahun. Nah, saya hanya men-shooting saja guys, tidak ngikut nimbrung cerita, hanya melihat di sinilah tempatnya biasanya orang-orang
saling tukar pendapat. Yang lagi nyantai guys, kalau yang lagi berdagang ya berdagang. Pelabuhan ini serba ini guys, untuk pertemuan orang-orang guys, anak muda aja. Kalau sore guys rame di sini nih, sangat rame karena sambil nyantai menikmati udara dari suasana Sungai Mentaya ini guys, yang lagi tenang di gelombangnya guys. Biasanya kalau angin nanti juga bergelombang guys. Asik guys, lihat berapi-api, semangat guys. Ini guys kita melihat ini. Apa yang dibicarakan kita nggak perlu ikut guys, yang penting melihat dari jauh. Nah di sana ada pebisnis sawit, kita juga menengok sana guys. Ternyata mau diangkut pakai pickup baru ini guys. Pickupnya sawitnya bagus, jenisnya apa nih, London Longsung kah apa nih, atau yang sekarang terkenal ini jenis itu pelepah pendek ke sini. Nah alah, transaksi guys, kita lihat dari jauh saja. Sudah deal. Cair belum ini? Sudahlah Pak. Nah, ini baru mau bayaran ini guys. Ketawa guys. Nah, ini untuk transaksi juga sawit nih guys. Nah, sudah mau diangkut. Nah, ini bapaknya ini yang beli guys. Nah ini guys, tawar menawar lagi, asik guys. Tapi yang kecil itu masih banyak Pak. Kalau yang kecil paling sisanya 750. Jenisnya apa Bi ini? Sawit apa nih? Lonsum kah apa namanya? Tahu. Yang penting sawit ya. Yang mesti bibit unggul Pak ya. Kalau ini ujaran. Kalau nanamnya tadi apa? Malungun. Malungun. Oh, bagus sih Pak. Itu kayak ini carian buruan orang. Nggih, bagus sih Pak. Kena kena berapa Pak? 22. Wah, murah. Iya itu. Ya. Tadi saya nawar selawe. Sampai tahun ini kata jati. Wah murah nih Pak. Wah bapak ini ternyata dapat 22.000 sama murah nih guys. Biasanya 30.000 nih Pak. Ini hari apa nih Pak? Ini belum berpengaruh benar. Berarti ini rezeki bapak nih guys. Ini biasanya 35.000 nih guys. Betul. Ini saya 22.000. Luar biasa guys. Ini murah, murah. Mau diangkut pakai pick up ini guys. Sudah siap. Harga ternyata sudah deal, sangat murah guys. Jenisnya tadi seperti tadi murah. Bibit tuh harus bisa paham juga. Kalau langsung Jepang karena ini rezeki sampean ini. Biasanya ini 30. Kalima ini 22 ini. Ini hari Jumat, hari rezeki sampean nih Pak. Mudah-mudahan berkah ya. Berkah, amin amin amin. Ah itu saya amin nih guys. Ini rezeki bapak ini guys, sangat murah. Mungkin yang jual juga sangat membutuhkan uang. Dealnya segitu ya, mudah-mudahan semuanya jadi rezeki yang baik. Nah, sawitnya tokap buah, yang penjual uangnya makin banyak dibelikan bibit lagi.
Oke, video sampai sini, sampai jumpa lagi.